Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Guru Hamid. Kali ini saya membagikan berupa video film pendek tentang hikmah pada peringatan Hari Ibu. Dalam video ini, seorang anak yang sering membantah orang tua. Saya rasa saya punya banyak kesalahan sama ibu. Saya membantah. Aku harus ingin berubah. Saya harus jadi anak yang baik, anak yang berbakti, yang membanggakan orang tua. Saya harus bisa membanggakan ibu. Saya mempersembahkan puisi ini untuk ibu sebagai permohonan maaf kepada ibuku. Ibu, sungguh besar jasamu. Kau mengandung 9 bulan, menyusuiku. Akankah aku bisa membalas jasa ibuku? Hanyalah doa yang aku panjatkan. Semoga ibu sehat. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Ya. Selamat Hari Ibu. Semoga dalam hari ibu ini Icun jadi bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi bisa berbakti pada ibu lagi, orang tua. Icun minta maaf. Doakan, Mak. Semoga Icun jadi bisa lebih baik lagi. Mendoakan semoga menjadi anak yang soleh. Oke, semuanya. Cun, ya. Jadilah anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Orang tua, semoga jadi anak yang soleh. Tuh, taat beribadah, ya. Bisa membanggakan orang tua. Doakan orang tua, karena doa anak yang soleh, ya, itu bisa menyelamatkan orang tua, baik hidupnya maupun di akhirat. Oke? Ya. Bagaimana, sudah selesai nonton videonya? Bagaimana ceritanya? Silakan komentar, ya, berikan masukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada ibu dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.